warga Kampung Ciloang, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang kabur karena takut rapid test virus corona. Mereka meninggalkan kampung karena khawatir terkait isu warga sekitar bakal dilakukan rapid test. Bantenews.co.id. Jaringansuara.com datang ke kampung itu dan benar saja terlihat sepi bak kota mati. Tak ada satu orang pun yang ada di sana, seorang penjual dengan membawa gerobak putar balik setelah masuk kampung. Sepi gak ada warga, kata penjual itu, perkampungan dengan rumah permanen dari batu bata itu tak dihuni. Pagar rumah tertutup rapat, Dedi, satu warga yang masih bertahan di rumah. Dia tidak kabur karena sudah paham dengan pengumuman akan ada rapid test massal di kampungnya. Mereka kaget. Enggak apa-apa. Cuma kaget. Kalau daftar rapid test ya silahkan. Kata RT begitu, kata Dedi. Kampung tersebut sepi. Kamis tanggal 24 Juni tahun 2020, sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya keluar rumah. Sudah enggak ada orang, kata dia. Suara.com. Jadi bagaimana menurut Anda?